Assalamualaikum dan salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam sayang buat penonton sekalian. Para penonton sekalian, hari ini saya berada di sudut bacaan Madani dalam sekolah di mana di sini para pelajar melakukan aktiviti membaca mereka. Oleh itu, pada hari ini saya akan mewawancarakan kepada salah seorang rakan bacaan Madani. Apa khabar awak? Apakah nama? Dan awak bersekolah di mana? Serta kelas awak, ya? Khabar baik. Nama diberi Nur Zahrauda binti Muhammad Ramzan. Saya dari kelas 4 Alpha dan saya bersekolah di SMK Camp Trendak. Terima kasih kepada rakan saya, Zahra. Pada pendapat awak, apakah konsep sudut bacaan Madani di sekolah kita? Pada pendapat saya, terdapat tiga konsep di sudut pembacaan sekolah kita ni. Yang pertama ada konsep street book, iaitu dari konsep segi luar negara. Yang kedua adalah konsep umum. Yang ketiga adalah konsep stamp. Okay, dari segi konsep street book ni, konsep street book ni adalah konsep luar negara. Di mana kalau kita baca dekat sudut bacaan tu, kita rasa macam kita ada dekat luar negara. Lagipun dekat situ ada buku-buku bahasa antarabangsa lah. Bahasa Melayu, bahasa Inggeris, bahasa Jerman pun ada. Kalau dari segi sudut pembacaan umum ni pula, perpustakaan. Okay, dekat perpustakaan ni, kita boleh cari pelbagai informasi untuk memperkukuhkan tata bahasa pun boleh, untuk mencari informasi tentang sesuatu pekerjaan yang kita tengah buat pun boleh. Kalau dari segi stamp pula, kita dapat memperluaskanlah bidang stamp tu dalam kalangan pelajar lah. Sebab di sekolah kan kita ada aliran stamp kan. Jadi murid-murid yang berminat boleh pergi dekat sudut bacaan stamp dan memperluaskan minat mereka. Dalam masa yang sama, memperkukuhkan untuk membuatkan negara berkembang seiring dengan kemajuan teknologi zaman sekarang. Baik. Selain itu, apakah pendapat Zahra tentang sudut bacaan ini? Pada pendapat saya, sudut bacaan di sekolah kita ni dia dapat mengajar pelajar lah untuk mencari informasi, tidak hanya bergantung kepada teknologi. Sebab salah satu cara tradisional kita nak cari informasi kan daripada buku kan. Dalam masa yang sama, amalan membaca juga dapat diterapkan lah dalam kehidupan seharian mereka. Dan mereka juga dapat mengisi masa luang mereka dengan menambah ilmu yang berguna kepada mereka. Itu saja. Baik. Kemudian, pada pandangan awak, apakah kelebihan sudut bacaan ini? Pada pandangan saya, setiap sudut terdapat kelebihan mereka itu sendiri. Contohnya daripada sudut STEM. Ataupun sudut umum. Daripada pandangan saya lah, sudut umum ni dia kelebihan dia, dia menarik minat pelajar untuk mencari pelbagai informasi. Sekiranya cikgu mereka ada bagi kerja untuk buat, sekiranya mereka ada tugas berkumpulan, jadi mereka boleh meluangkan masa mereka di sini dengan perkara yang bermanfaat, dengan membaca buku serta memperkukuhkan mereka punya tata bahasa dan penggunaan bahasa yang betul. Okey, soalan terakhir. Antara ketiga-tiga bahagian yang terdapat dalam sudut bacaan ini, yang manakah yang mana satu kegemaran awak? Kegemaran saya di antara tiga sudut ni adalah sudut umum. Sudut umum ni dia macam sudut utama dalam antara ketiga-tiga sudut bacaan ni lah. Saya memilih sudut ini sebagai sudut kegemaran saya sebab sudut ni dia ada penggunaan gadget, di mana penggunaan gadget tersebut memudahkan kita punya cara mencari informasi lah. Dan dalam masa yang sama terdapat juga buku-buku yang lengkap dan juga surat khabar, ensiklopedia. Mereka juga berguna untuk menambah keilmuan pengetahuan dan juga suasana di sini santai. Tidak terlalu ramai dan juga memberikan suasana yang harmoni jugalah kepada para pelajar yang ingin datang ke sini dan membaca buku untuk mengisi masa lapang mereka dengan perkara yang bermanfaat. Baik, itu saja. Terima kasih. Malaysia Madani, Jiwa Merdeka.